warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Kali ini saya tengah berada di pintu masuk terminal Purabaya. Ini langsung diawali Bagong Sarip, hasil tarif biasa dari Trenggalek. Warungnya terpantau masih ramai di terminal Purabaya dan diikuti Restu Ekonomi Normanda. Hari ini hari Senin ya, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ini pukul 5 lebih 5 menit sore ya. Kita akan pantau kedatangan di sore hari ini, ada bus Transjatim. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang selalu support, selalu menemani saya, yang sudah komentar, like maupun subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang dan rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Pukul 5 lebih 7 menit ada Tentrem Ekonomi dari Malang. Pukul 5 lebih 8 menit ada Sugeng Rayu 7334 Surabaya Solo Jogja. Ini persiapan berangkat kayaknya. Disusul ada Sinar Jaya double decker atau tingkat ya teman-teman, Malang Surabaya Jakarta via tol Trans Java. Keren sekali ini. Pukul 5 lebih 9 menit ada Bang Omas Surabaya Bojonegoro. Ekonomi teman-teman dari Bojonegoro, penumpangnya rame. Susul Akas NR Surabaya Jember. Pukul 5 lebih 10 menit Body Scorpion King, ini Akas 4 ya. Ada tulisannya Surabaya Madura. Di belakangnya Sugeng Rayu teman-teman. 7330 persiapan berangkat teman-teman. Pukul 5 lebih 11 menit ada Bagong Patas atau Non Ekonomi Surabaya Pare Blitar dari Blitar. Kita lihat penumpangnya. Penumpang yang masuk terminal Surabaya ini tidak bisa menjadi patokan teman-teman ya, karena sebagian besar banyak yang turun di luaran terminal. Jadi biasanya masuk terminal itu tinggal separuh atau kurang malahan. Ada Sugeng Rayu, santai-santai aja, pelan-pelan saja. 7216, pelan-pelan banget ini. Apakah mau berhenti kayaknya ini? Mau berhenti di depan saya kayaknya ini teman-teman. 7216. Pukul 5 lebih 13 menit ada Dana Dasi Patas. Boys juga ini dari Malang teman-teman. Disusul Sinar Jaya Malang Jakarta. Sudah ada penumpangnya, ramai dari Malang. Pukul 5 lebih 14 menit ada bus kota. Dan Sugeng Rayu mulai diberangkatkan lagi ya, 7216. Ini masih persiapan berangkat. Di belakangnya langsung ada Jawaida Transindo Ekonomi dari Jember. Disusul Transjatim tujuan Porong dari Gresik. Wah, numpangnya berdiri moyong-moyong ini. Dan langsung ada, wow, Harapan Jaya Patas. Ini strobonya keren, bodi rombakan teman-teman dari Tulungagung ini. Rumahnya masih lumayan ramai ya. Rumahnya masuk terminal Purabaya ini tidak bisa menjadi patokan. Banyak juga turunnya di luar terminal dan ada bus kota lagi nih.
Pukul 5 lebih 16 menit ada Bagong Ekonomi dari Malang. Ini kayaknya via tol Karanglo. Sedikit ya penumpang yang turun di terminal ini. Pukul 5 lebih 16 menit lagi-lagi bus kota ini laju JMP via tol dari JMP. Belakangnya ada bus warna silver Restu Agung, ini kalau nggak salah ya, dari Jember Ekonomi Restu Agung Putra. Dan langsung Eka cepat. Surabaya Purbalingga. Masih persiapan berangkat. Pukul 5 lebih 17 menit ada Damri. Ini dari Bandara Juanda, teman-teman. Pukul 5 lebih 18 menit ada Bagong Ekonomi dari Tulungagung. Bagong pedot ini ada stro punya keren juga, teman-teman. Permanya masih ramai masuk terminal Purabaya meskipun tidak menjadi patokan ya. Ini kan lebih ramai lagi ya. Dan ada Sugeng Rayu 7511 dari Solo Jogja. Permanya juga ramai untuk terminal Purabaya. Pukul 5 lebih 21 menit 20 medium ini bus Transjatim tujuan Gresik. Warnanya ada berbeda, harapan saya medium dari Pare Blitar. Warnanya full, masih ada yang berdiri di shelter penurunan penumpang, luar biasa ini. Pukul 5 lebih 21 menit 27 trans Nick. Malang Bubulat. Sudah ada penumpang dari Malang rame. Di belakangnya Wijil Lestari ini, AC tarif biasa mungkin ya. Surabaya Bojonegoro atau dari Bojonegoro. Warnanya masih rame masuk terminal Purabaya, luar biasa. Pukul 5 lebih 26 menit masuk Bagong Ekonomi ya teman-teman dari Malang ini. Pelan-pelan saja via tol Karanglo. Permanya juga masih terpantau rame ya, atau lumayan rame meskipun tidak bisa menjadi patokan. Sepertinya di luar lebih rame nih. Pukul 5 lebih 27 menit masuk kemenangan Patas Surabaya Jember atau dari Jember. Susu langsung Sugeng Rayu Non Ekonomi, teman-teman, masuk ini. Dan juga Mira. Surabaya Magelang Wonosobo Banjarnegara di persiapan berangkat. Kiranya Surabaya Madiun Solo Jogja kan juga persiapan berangkat ini. Disusul langsung Surabaya Bus 1 Bus Tayo, teman-teman. Rupanya rame masuk terminal Surabaya. Nah, di belakangnya langsung ada Restu Agung Yavi itu warna kuning. Dari Jember, teman-teman, kalau nggak salah ya. Disusul 27 Trans Eros. Ya.
Malang Tanjung Priuk. Sudah ada penumpangnya, Rame? Pukul 5.30 menit atau setengah 6 tepat ada restu pada patas dari Magetan. Penumpangnya Rame masuk terminal berapa ya? Disusul Eka Cepat dari Magelang ini. Dan ini dia teman-teman, ada elfnya Badato. Badato sendiri ya. Dan ada laju patas dari Jember atau Surabaya Jember ini. Pukul 5.31 menit masuk Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja. Dari Jogja penumpangnya lumayan ramai, disusul Akasmi Lasjatra Patas. Oh, banyak ini masih persiapan ya. Atau dari Madura ini teman-teman. Ada tulisannya Jember, kayaknya dari Madura penumpangnya lumayan. Pukul 5.32 menit restu pada medium dari Malang di tol panjang ya. Asli terbiasa penumpangnya ramai. Disusul restu pada yang big bus ini patas ya. Dari mana ya, Ponorogo atau penumpangnya ramai masih terminal berapa ya? Sabar yang mulia dari Ambulu di belakangnya. Pukul 5.33 menit ada Bagong AC tarif biasa. Artis ngorong ini dari Tulungagung via tol. Permanya juga terpantau masih lumayan ramai masuk terminal berapa ya? Disusul dari Mas dari Bojonegoro Ekonomi. Permanya juga masih lumayan ramai masuk terminal berapa ya? Pukul 5.35 menit. Wow, ini JetBus 5 double deck dari 27 Transkran ini Odin. Luar biasa nih, atas bawah penumpangnya rame. Disusul tentrem dari Malang via tol Karanglo Ekonomi. Penumpangnya juga terpantau rame masuk terminal Purabaya. Dan langsung ada laksana ada patas dari Malang. Sugeng Rayu, Surabaya Solo Jogja atau dari Jogja 7662. Penumpangnya lumayan rame dan langsung masuk Sugeng Rayu non ekonomi ya. Tujuh satu enam Surabaya Solo Semarang ini persiapan berangkat. Pukul 5.37 menit, ini Bagong juga AC tarif biasa, Surabaya Tulungagung dari Tulungagung Perlipur Lara. Penumpangnya kita lihat juga masih ramai masuk terminal Purabaya, full lebih kayak tadi. Sebagai penutup video kali ini ada restu Panda Patas ya, karena sudah menjelang maghrib ini. Diikuti oleh Sugeng Rayu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sugeng Rayu menurunkan penumpang ya. Oke, saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita tunggu belakangnya ya, ini saya tertarik ini bus Bagong Patas dari Tulungagung. Dan kita lihat sebagai penutup video kali ini ya teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.